Hai guys, kembali lagi ya, kembali lagi berasa kayak YouTuber gue. Sebelumnya mohon maaf nih, saya kedinginan jadi di depan heater. Ya, dimatiin dulu ya, panas banget soalnya. Oke, kita terposisi dulu. Hari ini saya mau unboxing paket pertama. Panas. Sebenarnya sudah unboxing sih, tapi karena di video pertama tadi nggak terlalu bagus, jadi saya buat lagi. Sayangnya kardusnya udah dibuka. Saya order dari Carang. Suruh gaya. Apa yang saya order? Kita cek ya. Pertama, Carang. Ini pas case-nya dari parkanya Otoya. Nah, ini parkanya. Gue pengen banget sih dari dulu banget sampai sekarang selalu ketinggalan order ini. Kalau tahun ini buka, gue pasti akan beli. Jadi untuk sementara gue punya yang bekas dulu lah ya, sisa-sisa. Terus selanjutnya, aduh panas, nempel di heater tuh, panas banget. Dojin, dojin dari Lego. Ini kumpulan dojin dan gue suka banget sama Lego. Sumpah suka banget dari segi cerita dan dari segi gambarnya. Ya, ini di sensor. Ini kumpulan cerita-ceritanya dia. Ya, ada yang ecici, enak-enak. R18 sih memang. Dua sih. Ini yang pertama, Sakuhin yang pertama, karya dia yang pertama kayaknya deh. Ini yang keduanya. Ada banyak gitu. Gue order ini karena memang pertama selain suka karakternya Toki Oto, suka gambarnya juga dan suka ceritanya juga sih. Oke, kita buka ya satu-satu. Bagus banget sih, tapi asli sumpah bagus banget. Kayak majalah, kumpulan majalah gitu sih. Lego Nakagawa. Ya, pairnya sih favorit gue ya Toki Oto. Ups, jangan lihat. Kita lihat covernya aja, oke? Okay? Let go. Ini ada 11 sakuhin, ada 11 karya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 juga. Tapi ada bonus lainnya gitu sih. Lucu banget, lucu. Ada yang bergambar juga. Ini hitam putih semua sih, nggak ada yang bergambar. Oh, yang ini aja ya yang dibuka. Ih, sumpah suka banget sama karya. Gila sih, Lego favorit deh. Dan suka banget sama ini. Dojinnya ini. Ngakak asli. Oke, guys, sekian. Unboxingnya, saya mau unboxing ini juga deh. Ya, walaupun ini bekas, barang bekas, tapi masih bagus lah ya. Bekasnya orang Jepang tuh masih worth it lah. Bagus banget. Yang S, katanya sih ini S-nya S cowok lah ya. Jadi M-nya gue lah ya. Cukup karena, oke, nanti gue cuci. Terus sama ini tas case. Jadi ini bisa taruh kartu di sini. Biasanya sih bisa kartu bis. Aduh, ya nggak bisa diceklekin. Wah, Zanenda. Oh bisa. Ini, oh ini mawakan lah ini. Mungkin bisa buat handphone. Lucu banget. Cacang. Mau aku pakai nanti di tas. Oke, ini orderan pertama gue dari Surugaya. Dengan penuh keribetan yang ada karena nggak bisa pakai kartu kredit dari Indonesia dong, gue pakai Genius, tapi ya banyak drama, tapi akhirnya berhasil sampai. Carang, akan ada next order. Bye bye, yuk.